Permisi, kita beralih ke Kalimantan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banjarmasin menggagalkan peredaran puluhan ribu kosmetik dan obat ilegal di mana tak memiliki izin edar dari BPOM. Dalam rilis yang dipimpin oleh Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Cuncun Kurniadi, ini mengungkapkan bahwa satu pelaku berinisial SA yang berhasil ditangkap berperan sebagai pemilik yang menjalankan bisnis ilegal ini. Tindak pidana peredaran barang farmasi kesehatan tanpa izin. LP-nya LPA nomor 33 2004 Polresta Banjarmasin. TKP-nya di Jalan Belitung. Tersangkanya inisial SA. Kemudian barang bukti yang kita amankan adalah totalnya adalah 10.729 pcs nilainya berbagai ratusan rupiah, terdiri dari kosmetik dan alat dan obat. Terutama impor ilegal karena kosmetik impor ilegal ini diduga mengandung hidrokinon dan sokabrat. Hal ini adalah duri. Kami himbau pada masyarakat dalam menggunakan kosmetik untuk sangat biasa melihat cek masam, cek izin edar, cek tanda kadaluarsa, dan juga kami mengharapkan pada masyarakat untuk menggunakan kosmetik yang sudah memiliki izin edar. Nah, kemudian pasal yang kita sangkakan adalah pasal 435 untuk pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.